Okey, ini pula Honda City ya, Honda City yang datang dengan modulo body kit. Boleh nampak bawah bumper dia dah ada modulo body kit, nampak agak garang ya, agak garang. Tengok, oi. Apakah spek kita ni? Kita tinjau, ini ialah City 1.5V, spek paling tinggi sekali 2015 eh. Nak dijual pada RM60,000 sahaja, RM60,000 sahaja. Warna putih dia tak putih melepak lah, dah 5 tahun ya. Ada putih ke kuningan sedikit. Dia datang dengan modular body kit. Tengok bawah-bawah dia. Tapi nampak garang tu. Nampak garang dengan modular body kit. Garang cat mungkin 80% lah. Selain tu dia datang dengan shark antenna. Kita tengok kat dalam. Spec V datang dengan seat. Yang model lama dia datang dengan masih seat fabric . Walaupun dia ada apa ni, rekaan. Ini ialah hard plastik. Ini pun hard plastik. Setting chrome ada Peter dekat tepi, masih seat manual. Kita buka boot. Dia punya seat masih fabric. Ada sikit comot. Ini pemandangan kokpit anda. Orang ni dah sumbatkan Android player. Dia punya steering ada cruise control, dia punya steering ada multifunction. Ini rupa meter anda. Tidak lain dan tidak bukan Honda. The power of dreams. Okey, dia punya control icon ialah digital. Dia dah masukkan apa nama tu? Android player, dah cantik, dah sigap dah. So ini keadaan di sebelah sana. Memang menarik. Okey. Aku tak masuk lah. Kita lama. Aku tak minat. Tapi aku tunjuk pada korang. Mungkin korang yang minat kan. Dia punya ni dah ada sedikit cala-cala. Okay. Dia punya sini pun ada sikit kesan-kesan kotor. Masa beli, mintakan dia bersih. Sebersih-bersih yang boleh. Okay, seat belakang memang luas. Duduk 3 orang memang boleh tahan. Ada aircon kat belakang. Inilah kelebihan Honda City daripada Toyota Vios. Okey, kat bawah ada dua power outlet 12 volt dan dia punya bonggol kat tengah tak tinggi sangat. So boleh duduk 3 orang dewasa dengan agak selesa. Kekurangan kereta ni, dia punya spring lembut sedikit. Saya pernah duduk kereta ni dari Melaka ke Kuala Lumpur. Duduk kat belakang, dia punya spring lembut sikit, so orang belakang akan rasa. So kalau kereta ni, dia punya spring dah hancur, korang tukar spring yang lebih keras. Lepas tu dah sporty dah. Lepas tu dah seolah-olah seperti Civic ketam. Jangan main-main. Okey, dia ada apa ni? Kamera kat belakang, dia punya spoiler modulo . Spoiler modulo. Dia punya tinted pun sudah terkopik. So masa buat post pakom, kopikkan sekali lah buat yang baru. Dia ada insulasi kat belakang, memang bagus. Okey, ruang boot dia pun agak besar tau, agak besar. Tengok apa ada yang kat dalam. Tayar space saver sebijik. Okey, so itu saja untuk Honda City 1.5V . Inilah spek V, spek paling tinggi. 2015, RM60,000 angkat jalan. So yang ni kalau korang beli kan, korang kena ingat yang tinted, dia punya cala-cala kat tepi, warna kuning, minta bersihkan. Itu saja. Dia punya tayar kat tepi ialah tayar apa ni? Tayar Toyo. 185-55R16. Apakah tahun tayar ni? Saya sedang mencari tahun dia. Tapi tidak ditemukan. Aku rasa 2018. 2018. So jadi ada lagi setahun lebih boleh korang pakai tayar dia. City
City 1.5B. Bye. Okay guys, lagi satu Honda Jazz. Memang cute. Ni lagi satu kereta yang kalau korang yang kaya sikit boleh beli kepada anak lah. Anak ataupun bini. Okay. iVTEC ini ialah spek Jazz iVTEC. Hanya Jazz yang ini saya tak pernah miliki. Kadang kereta ni, kadang body boleh tahan, dia baru sampai. Dia belum cuci lagi. Baru sampai. Kadang rim semua masih okey lagi. Kita tengok spek kereta. Kita tengok spek kereta dia. Ini ialah tahun 2014. 1.5 iVTEC nak dijual pada RM49,800. 49 pun boleh angkat jalan lah, aku rasa. So tengok depan lain. Saya tak pernah ada kereta ni. Tapi saya yang paling pelik ialah dia punya dashboard lah. Nanti saya tunjukkan. Keadaan daripada luar ada cakar ayam sikit. Okey, tapi saya rasa dia orang akan polish, akan hilangkan. So tak ada hal. Ini baru sampai, baru dia orang trade in aku rasa. So boleh. Keadaan bumbung korang tengok sendiri. Okey, kita masuk dalam. Ini dia. Kenapa aku cakap pelik? Kau tengok dia punya ni . Dia punya ni berwarna macam biru ungu. Ini ialah fabric. Semua hard plastik. Hard plastik senang. Kita beli used car kan, nak beli hard plastik sebab tak ada apa-apa kisah-kisah yang sedih. Cakar ayam ke apa ke. Okey, duduk. Seat duduk dia boleh tahan. Tak ada banyak, satu je line. Ini pun bukan kesan comot. Ini tak kira kesan comot. So bagus. Dia punya sponge bagus lagi. Tengok seat dia. Boleh tahan lah. RM40,000+. Okey, kenapa yang pelik? Tengok dia punya dashboard. Dia punya dashboard pada aku kelangkabut lah. Kelangkabut. Aku tak pernah masuk kereta ni. So aku masuk. Okey, aku masuk . Untuk korang aku masuk. Baik, korang tekan subscribe. Okey, ini dia. Ini rupa meter dia. Dekat steering dia tak ada multifunction . Tak ada multifunction. Seolah-olah menggunakan steering FD, Civic FD. Dia punya dashboard yang pelik tu. Kita tengok. Dia punya butang-butang aku tak biasa. Okey, kita start kereta tengok. Apakah mileage? 8888 7. Hampir-hampir, nampak tak? Mileage dia 8888 7. So dia baru servis kereta. Oh tidak. Last service bulan 10 tahun lepas. Okey, dia baru servis bulan 10 tahun lepas. Apakah mileage? 86. Kurang jalan orang ni . Kita tengok dia punya aircon, dia punya radio. Okey, kita test sound system . Okay, boleh tahan tau. Gempak juga. Okey, kita tutup pintu. Kita tak mau tengok. Dia punya dashboard agak pelik . Pelik sikit, nampak? Ada, boleh letak barang. Lepas tu boleh buka tau. Duit boleh letak kat atas. Ada mask. Siapa beli kereta simpan. Percuma mask. Dia punya gear macam ni. Ada USB dah . Ada USB, ada power outlet. Dan ada banyak tempat letak barang. Seperti biasa, Honda champion letak barang. Lampu ni sama. Dekat Civic, dekat Jazz semuanya sama. Lampu ni memang dia punya boleh tahan tau dia punya. Tapi hanya tak ada lampu. Boleh pakai lampu ni lah sikit-sikit. Boleh share lampu dia. Okay. Pada korang yang baru jumpa channel ni, sila tekan like, tekan share, tekan subscribe. Kita akan bawa lebih-lebih banyak kereta-kereta yang best untuk anda. Kereta ni punya top speed berapa? 220. Boleh sampai ke? Jangan main-main lah. 180 sudahlah. Okey, kita off aircon. Kita off kereta. Kereta ni menggunakan sistem kunci lagi . Masih menggunakan sistem kunci. Okey, kunci dia sama dengan Civic FD. Okey, lock, unlock. Tak boleh buka boot lah. Itu saja. Kita balik kunci. Aku tunjukkan kat belakang pula. Apakah keadaan belakang? Okey, ini keadaan belakang dia, tengok. Cantik. Masih cantik dan molek.
Ini keadaan seat dia. Seat kita dah alih terlalu ke belakang lah. Dia punya seat memang besar. Ha, ini dia punya leg room yang sebenar. So duduk kat belakang pun boleh tahan tau, dia punya seat cushion dia agak tebal. Okey. Ha. Hanya Honda Jazz yang ada memo, tengok dia punya tonneau cover ada satu longkang. Ha, di mana kita boleh letakkan kita punya payung. Ha, boleh dipayungkan lah kereta ni. Datang dengan Luma punya tinted. Ha, sama ada Puspacom akan buka, tak tahulah. Tengok nasib korang eh. Kalau tak buka, baguslah. Okey, ada boot tray. Ha, bermaksud owner kereta ni ada jaga kereta lah. Sayang kereta. So, apakah kat bawah boot tray ni? Kita nak tengok sama ada spare tayar ke? Oh, tak ada. Eh, mungkin ada. Ada. Tayar space saver. Okey. So, memang bagus lagi kereta ni. 40 berapa? 40 lebih ribu. Boleh lah. Boleh tahan. Aku tunjuk keliling kereta. Okey, Honda Jazz iVTEC tahun 2014. Ini dia.